Sang Hyang Adibudaya Namo Buddhaya. Kembali bersama saya Upasaka Pandita Sasana Wirya Sugianto Sulaiman. Terima kasih atas kesempatannya kembali lagi kita sharing Dharma. Kebetulan ini kan kita baru selesai memperingati hari kebesaran Kuan Seim Pusa Avalokiteswaraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Jigwe Capkau, yang bagi teman-teman Mahayana menyatakan hari kelahirannya Sang Bodhisattva. Tapi saya percaya jika Bodhisattva Kuan Im, sekarang kita lihat rupangnya, kembali beliau itu akan menangis, sedih melihat apa yang terjadi di dunia ini. Kita belum selesai dengan penderitaan yang satu, yaitu wabah penyakit yang merenggut begitu banyak nyawa, yang merenggut begitu banyak kesedihan dan penderitaan. Sekarang kita melihat perang besar terjadi di Eropa. Walaupun terjadi di Eropa, dampaknya kemana-mana, termasuk sampai di Indonesia. Kembali ke masalah perang, kita melihat perang melahirkan penderitaan yang begitu berat. Anak berpisah dengan bapaknya, istri berpisah dengan suaminya. Sampai orang mengungsi, berapa juta manusia sudah mengungsi ke Eropa Barat dan negara-negara bekas Warsawa, bekas Partai Warsawa, Polandia, Rumania, dan negara-negara sekitar Ukraina. Kita tentu sedih melihatnya. Makanya kebijakan Bapak Jokowi harus kita dukung, yaitu stop the war, stop perang. Mari kita bernegosiasi. Tentu hal ini membuat kesedihan kita. Kesedihan kita adalah kesedihan dari Avalokiteswara. Karena moto daripada Kuan Seim itu kita mulai dengan Namo Tape Kuan Seim Pusa, atau Namo Avalokiteswaraya Yang Maha Peduli. Tape itu Maha Peduli. Kepedulian beliau itulah kemudian melahirkan yang namanya Namo Qian Shou Qian Yan Kuan Seim Pusa. Karena dia peduli, maka tangannya menjadi seribu, matanya menjadi seribu. Apa artinya? Artinya begitu banyak orang berkumpul menjadi satu dan menolong yang lain. Organisasi MBI misalnya, kita berkumpul menjadi satu dan berbagi. Apa yang kita bagi? Yang kita bagi adalah kebahagiaan. Kita menolong penderitaan. Itu maksudnya. Jadi, Qian Shou Qian Yan Kuan Seim, Kuan Im yang bertangan seribu dan bermata seribu ini, perlambangnya adalah organisasi. Kenapa? Karena di organisasi, kalau kita lihat rupang Kuan Im itu kembali, kepalanya kan satu. Artinya apa? Komandannya satu. Ketua umum kita cuma satu. Sekarang Amin Untario, Upasaka Pandita Amin Untario. Nah, mulutnya juga satu. Mulutnya satu. Artinya perintah itu satu. Dan harus dijalankan kita semua. Keputusan SK Ketua Umum itu berlaku untuk kita semua. Jadi inilah wujud daripada organisasi. Organisasi Majelis Budayana Indonesia harus belajar dari Rupang Kuan Im ini yang bertangan seribu dan bermata seribu. Mulutnya satu, kakinya tetap dua. Kenapa kakinya tetap dua? Kalau kakinya banyak itu kayak kelabang, kabur dia, berkaki seribu. Binatang berkaki seribu itu kelabang. Jalannya cepat. Nah, tapi ketika mau dimintain tolong dia nggak bisa. Beda dengan Kuan Im. Kuan Im bertangan seribu. Dia menolong semua makhluk. Dia tidak kabur.
Nah, dengan satu organisasi yang kuat, beliau menyemangati kita untuk menolong penderitaan semua makhluk. Apalagi di zaman sekarang yang harga pada naik, minyak naik, daging naik, ayam naik, telur naik, semua naik. Sungguh kita merasa khawatir. Kita juga masih teringat tahun 97-98 dulu ya, dimulai dengan kenaikan-kenaikan inilah. Kita berdoa kepada Kuan Im Husa, semoga penderitaan kita tidak seperti saudara-saudara kita di Ukraina. Atau semoga kita juga tidak mengulangi masa kelam di tahun 98 itu. Kita berdoa, kita berharap pada Kuan Im Husa dengan segala kesaktiannya agar kita selamat. Nah, karena dia sakti, maka Kuan Im juga bergelar Namo Lingkan Kuan Si Im Husa atau Kuan Im yang sakti. Nah, kita berlindung di bawah kesaktian Kuan Im ini. Kita memohon kesaktian Kuan Im ini dapat menghentikan perang di Rusia dan Ukraina. Semoga dengan berhentinya perang, harga-harga kembali normal, dan kita tidak lagi berburu minyak goreng. Coba, antrian minyak goreng itu begitu panjang, sampai ada yang mati. Dan bukan satu orang, beberapa orang mati. Ada yang sampai narok-narok sendal, sendalnya hilang. Minyaknya nggak dapat, double penderitaannya. Aduh, sedih rasanya melihat antrian minyak goreng yang begitu panjang. Rasanya penderitaan ini begitu gampang terjadi. Karena itu, sekali lagi kita memang mohon kesaktian Kuan Im untuk melindungi kita. Apa itu kesaktian Kuan Im? Kebersamaan kita. Untuk apa kita bersama? Kita bersama membagikan kebahagiaan, menghilangkan penderitaan makhluk yang menderita. Nah, jadi kita kembali harus menyingsingkan lengan tangan, bekerja lagi, membantu masyarakat yang membutuhkan. Nah, lalu karena kesaktiannya, maka di zaman itu Kuan Im sering disebut sebagai Namo Nanhai Kuan Si Im Husa. Nanhai, Nanhai itu laut selatan. Jadi Kuan Im ini digambarkan sebagai penguasa laut selatan. Nah, kalau di Indonesia kan mungkin dianggap Nyai Roro Kidul. Kenapa laut selatan? Nanhai, laut Cina Selatan. Waktu itu ditunjuk sebagai laut Cina Selatan karena waktu itu China begitu miskin, banyak penderitaan timbul di situ. Lalu orang-orang perantauan China itu mengungsi dari China melalui laut Cina Selatan ini. Dan laut Cina Selatan ini kan ganas sekali. Lautan besar yang luas yang membentang dari Cina bagian selatan atau Tiongkok bagian selatan sampai ke Asia Tenggara. Nah, waktu itu kan perantauan China itu kan dari China, terutama dari Hokkien, Emui, atau dari Guangzhou, atau bahkan beberapa tempat lainnya, misalnya Hainan, itu dengan kapal-kapal Jung mereka berlayar menyelusuri pantai-pantai di daerah Laut Cina Selatan. Nah, maka mereka sangat memerlukan lautan yang tenang. Kalau lautan itu bergolak, habislah mereka. Karena itu, bagi penganut agama Buddha, mereka memohon Kuan Im menjaga mereka di Nanhai. Nah, sebelumnya juga teman-teman yang sembahyang Tepekong itu kan masang patungnya itu berupa maco, maco po, atau tian hou niang niang. Nah, ini juga
disembayangi, dimohon untuk menjaga mereka selama berlayar di laut. Karena itu tidak aneh kalau kita lihat rupang maco ini ada di mana-mana di wilayah Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Nah, di Jakarta ada di Bandengan Selatan itu ada kelenteng maco. Di Kerawang juga sangat terkenal itu Sinjin Kupo, itu juga kelenteng maco. Di Malaysia itu begitu besar Tian Ho Kong, disebut Tian Ho Kong atau Istana Permaisuri Langit. Nah, maco ini kan digambarkan sebagai permaisuri langit. Nah, jadi kedua rupang ini semuanya perempuan. Kenapa perempuan? Karena dalam keadaan yang sangat terancam, dalam keadaan yang sangat berbahaya, ketika kapal sedang diguncang oleh ombak yang maha besar, terombang-ambing tidak jelas, antara hidup dan mati nggak jelas, orang teringat ibunya. Nah, ibu dari semua manusia itu, yang waktu itu adalah orang China, yaitu Maco. Dianggap makanya perempuan, disebut Tian Ho Niang Niang, atau permaisuri langit. Permaisuri langit. Nah, atau Kuan Im. Nah, jadi itulah kenapa disebut Namo Nanhai Kuan Siim Pusa. Mereka mendoakan agar perjalanannya mengarungi Laut Cina Selatan menuju ke Asia Tenggara ini dilindungi oleh Kuan Im Pusa atau oleh Maco. Demikian filosofinya kenapa Kuan Im dikaitkan dengan Laut Selatan. Lalu kita sekarang di Indonesia kita juga mengenal Ratu Pantai Selatan. Apakah itu ada kaitannya dengan Kuan Im? Kalau dilihat sejarahnya tidak ada. Itu kan Laut Selatan bagi Indonesia itu kan Samudra Hindia, yaitu yang ada di selatan Jawa. Nah, di situ ada legenda mengenai Nyai Roro Kidul. Nah, legenda ini kan berasal dari sejarah kita sendiri, yaitu selesai perjanjian Giyanti yang membagi Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Nah, baru setelah ada perjanjian itu timbul legenda ini, Nyai Roro Kidul. Sebelumnya nggak ada. Nah, jadi apakah ini berkaitan dengan Kuan Im? Nggak ada. Tidak ada kaitan. Tetapi sekarang dikait-kaitkan, ya boleh-boleh saja ya. Namanya kita pengen selamat. Kita pengen ping an. Kita pengen berbahagia. Nah, apakah dengan menyembayangi Kuan Im itu berbahagia? Kalau mengikuti uraian saya di atas, kita bisa berbahagia ketika kita membagikan kebahagiaan itu kepada mereka yang memerlukan. Nah, kita bisa berbahagia di situ. Kalau kita pengen selamat, maka kita harus menanam karma baik itu. Menyelamatkan orang terlebih dahulu, nanti kita akan selamat. Kalau tidak, ya bagaimana? Nggak ada karmanya. Nggak ada bibitnya. Kan bibit karma baik itu harus kita tanam. Baru kita bisa memetik buahnya. Kalau nggak, ya bagaimana? Nah, jadi kembali lagi dari saya, filosofi Kuan Im Pusa ini adalah filosofi kita yang harus menjadi Kuan Im Pusanya. Atau kita yang harus mengambil inspirasi dari makna Kuan Siim Pusa itu. Kitalah yang harus menolong semua makhluk. Kita punya kewajiban membagikan kebahagiaan kita. Karena dengan begitu kita akan berbahagia. Demikian dari saya sampaikan
Saya doakan semoga kita semua selamat, sehat sejahtera, damai dan berbahagia. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya.